Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, Regio 8 Kalimantan melaksanakan konferensi studi regional di Banjarbaru. Isu masyarakat adat pada daerah penyangga ibu kota negara, IKN, Nusantara menjadi satu di antara pembahasan. Hasil dari pembahasan tersebut kemudian mereka rangkum menjadi rekomendasi untuk diajukan ke pemerintah daerah dan pusat. Satu di antara rekomendasi PMKRI Regio 8 Kalimantan yakni, meminta pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presidium Pendidikan dan Kaderisasi Pengurus Pusat PMKRI, Sri Linus Lino. Masyarakat adat ini multikultural sehingga kami perlu mendesak disahkannya RUU tersebut, katanya, Senin, 6 November 2023. Tidak hanya itu, isu pendidikan, hukum politik dan ekologi juga menjadi fokus pembahasan PMKRI Regio 8 Kalimantan saat melaksanakan konferensi studi regional. Misalnya Komisi SDM dan Pendidikan yang menghasilkan beberapa poin, di antaranya pengembangan fasilitas pendidikan, pelatihan dan pengembangan guru, program beasiswa serta dukungan keuangan untuk mahasiswa di sekitar IKN. Hasil kajian dari teman-teman akan kami sampaikan kepada pemerintah, sebagai rujukan maupun rekomendasi, ucap Komisaris Daerah Regio 8 Kalimantan, Yosep Srianto Opuntake Krowin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.